Halo, mainers, ketemu lagi di channelnya Simu nih. Kita kembali lagi di Greek Mythology. Dan sebelumnya saya ucapin makasih banyak yang udah subscribe ya. Minggu ini beberapa kawan baru muncul di channel saya. Tetap standby dan tonton sampai beres. Oke, bro, kita sekarang udah masuk ke realm di mitologi Greek Pack ini ya. Kita coba cari ada yang baru apa enggak. Aduh, belum apa-apa udah ketemu si Gas. Ini saya kebenaran ya, nggak tahu sial atau apa. Tiba-tiba muncul di warpnya tuh nggak jelas banget. Saya harus cari jalan sendiri. Ini agak susah juga lagi. Harus pakai panah, bro. Nah, mati dia. Itu bahaya itu. Dia bisa ngeluarin api dari mulutnya. Jangan sampai. Aduh, 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 mana panah-panah. Alah, ampun. Jadi. Aduh, kenapa ya baru main aja ini udah susah banget. Oke, kita padamkan apinya, bro. Aduh. Teman-teman, makasih banyak yang selalu muncul di channel saya. Tetap dukung terus ya. Walaupun gak ada informasi yang sangat baik, tapi minimal bisa ngehibur lah cara saya bermain ya. Walaupun agak sedikit konyol, tapi yang penting terhibur teman-teman semua. Hai, gue sambil ngobrol gak bener mana aja, ampun deh. Awas ya, gue bidik harus dapet ini. Kalau nggak bahaya kita, bro, bisa mati kebakar. Nah, oke. Almarhum dia, bro. Ini kita harus cari apa ya? Cari tower. Kita turun ke bawah atau ke sini dulu lah, yang datar lah. Nah, rasakan ini Trident ini, hati-hati nih, zombie setara dengan pedang daerah kamu. Remix Sword. Plus 8 ini loh damage-nya. Nah, dia. Cingkai lah yang kayak gini, encek nih. Oke, aduh, habis bro. Ketemu makhluk ini lagi. Bisa teleport dia, tuh kan. Aduh, jangan teleport, jangan teleport. Mati, mana per. Aduh, nggak ada dropannya. Oke deh, langsung aja ini satu lagi apaan. Kita harus naik ke atas kayaknya, bro. Kita coba ke tower itu, bro. Mana dia ya jalannya ya yang enak. Aduh, kepaksa. Jalan sini aja lah. Berangkat, berangkat. Semoga nggak mati. Oke, kita udah masuk ke dalamnya. Jalan pinggir saya bobol, bang. Dan kita harus cari sesuatu di sini. Entah apalah yang pasti sih. Ini kok kayaknya sepi banget ya. Salah tower atau kayak gimana ini? Nah, itu tempat kita tadi masuk. Jangan sampai lupa. Oke, kita nggak ada yang marah gitu ya. Saya pecahin terus dari tadi ini. Lumayan buat di base camp. Wih, ini kalau mati kalau jatuh ini matinya bete ini. Oke, kita harus kasih space dulu. Ini sepi nih, saya keliling-keliling. Kenapa ya? Perasaan udah nggak PSBB kan? Udah nggak usah diem di rumah terus. Tapi tetap pakai masker ya teman-teman, karena ini corona nambah lagi katanya di berita. Jadi ya udahlah, main game terus aja. Nah, ini saya nyasar ini dari tadi. Aduh, pusing juga jalannya, luas. Nah, ini apa lagi? Ya ampun, rumput roh. Wah, kita ambilin lah. Bisa ditanam gak ya ntar ya di tempat kita? Kayaknya nggak bisa deh ini. Mana ya? Mana sih? Oh, ini Nether Ward. Ah, macem-macem aja. Sisain satu lah, tanam. Jangan diambil semua. Nah, aduh, serem banget.
Oke, kita lanjutin cari jalan. Kita kayaknya harus ke atas. Sebentar, ini kita panen dulu aja. Semoga berguna lah. Gak tahu buat apa, yang udah paham tolong komentar aja ya. Bantu saya untuk maininnya. Yang jelas kita enjoy aja, minimalnya ada seru-serunya dikit lah untuk bisa buat kalian terhibur. Hah, kok tempatnya sempit gini ya? Sepi. Ih, dari tadi ruangan kayak gini ini paling tinggi kayaknya. Nah, ini ada bocil. Hai, bocil, bocil. Sini, sini. Om mau nanya nih. Hei, Jang, Jang. Kamarana sih, ya? Meni sepi. Pada diem di rumah. Kemana? Aduh, tebalik Huh? budak teh. Lain orang Sunda jika na jombinya, bro. Lanjutlah, kabur lah dari sini. Oke, kita belum nemu apa-apa yang penting, jadi kita langsung balik lagi aja. Kita cari yang lain lah kesenangannya. Kita harus keliling-keliling, mapnya luas banget. Oke, kita keluarin dan kita akan, aduh, akan cari jalan, bro. Males dah ini di mana lagi keluarnya. Ini ngaco nih, kayaknya bener belum update ini. Masih PSBB. Aduh, susah, gue paling takut nih kalau udah kayak gini nih jatuh. Oke, akhirnya selesai turun. Susah ya turunnya. Sampai pelan-pelan. Ini apa sih, ayam? Si ayam kok gitu bentuknya? Aduh, ini kita kalau ada perahu enak nih langsung terjun ke sana. Mana ya patokan kita apa ya? Oh, patung ini ya, patung pahlawan ya. Nah, itu dia. Ini siapa yang bakar sampah di sini? Nggak ada kerjaan. Aduh, nggak bisa diambil ayam, bro. Penuh inventory kita. Waduh, ini. Untung nggak keluarnya barusan malam ya. Bahaya, pas subuh untungnya. Kita harus berangkat. Aduh, ketemu lagi monster ini. Gua benci banget lu. Aduh. Jengkelin kan? Pasti kalau meledak aku kena gitu loh. Walaupun cuman dikit lah ngurangin darah, tapi bete itu ketemu dia. Awas ya ntar. Wah, ini kita bisa panen pasir ini di sini nih. Aduh, ini apa, laba-laba ikutan party nih. Udahlah, situ dikubur. Weh, iya ini buat bikin gula ya. Wah, harus diambil ini. Kita pindahin ke dekat rumah, bro. Ini dia bambu. Bambu itu harus ditanamnya di atas pasir ya, dekat air. Wah, itu sisain aja lah. Cukup kali 9 juga. Oke, kita pulang. Mana jalan pulang? Aduh, ini kenapa ya pada mati kebakar kayaknya dia. Nah, itu dermaga. Kita cari perahu, bro. Semoga ada perahu. Biasanya di kotak-kotak itu ada perahu. Set. Nah, ini dia. Aduh, tempat nyimpannya. Taruh dulu apa ya? Ini saya banyak banget bawa nether brick buat dekorasi rumah. Iyalah, inilah cuman 3 biji ini. Ambil perahu, terus cabut. Oke, mana? Perahunya. Lempar, bro. Ayo. Lupa nyeting. Wow, masih jauh kita mau arah pulang. Kita pengennya sih jalan-jalan ke situ, tapi ini banyak banget bawaan. Aku harus taruh dulu. Langsung aja kita berangkat, bro, pulang. Aduh, harus ke pindahin lagi nih portal ini, nggak bener, masa keluarnya jauh amat. Itu apa ya? Wih, sebentar, cuma di tengah doang. Ada kota, bro, di bawah, bro.
Wah, beneran ini keren ini. Gimana cara masuknya ya? Coba lihat, pasti ada lah. Masa kalau dari tengah itu di bawahnya kering itu? Ih, mantap dong. Kita coba nyelam dulu deh sebentar. Ngecek. Terang ini. Berarti di bawahnya nggak ada air. Itu banyak api tuh. Sama lampu ya. Waduh. Eh, tapi kok nggak bocor ya airnya? Wah, ini sih. Kayaknya kita harus mainin di episode kedepannya. Makasih banyak yang udah nonton sampai beres. Jangan lupa untuk komentarnya biar bisa ketahuan kalian kalau punya channel. Saya pasti tengok balik, bro. See you the next time in episode season 2 ini di Greek. Salam silaturahmi buat semuanya. Dadah, bye-bye.